warahmatullahi wabarakatuh. Request di bawah hotel bintang 5 ya. Iya. Teman-teman makannya bukan pakai tangan kiri tapi tangan kanan karena kebalik. Kalau saya ngomong dari sana nggak bisa, jadi apa ya, kelihatannya pakai tangan kiri padahal tangan kanan. Oke, hari ini kita sarapan pagi sebelum latihan jam 7 ya. Tuh, menunya Mbak Nisa makan apa tuh? Apa itu? Omelet ya? Ada omelet, ada jus, buah. Ini mitiau. Ini porsi jumbo berdua ya, maaf ya. Bukan buat sendiri ya, ntar saya. Nih, nah ini makanan saya spesial, Mbak. Ada sushi similik gitu ya. Sushi. Makanan ala Jepang dikit ya. Ada sushi, ada salad, buah, jus sama omelet sama ya. Oke, yuk kita makan bersama di restoran Bintang 5 gratis. Dan manis. Oke, yuk kita makan dulu. Yuk. Sebelum makan kita berdoa. Kemudian lemnya Cokro Premier Bandung Jalan Jamba. Yuk, mau makan sarapan. Karena tadi malam udah full makan berat, perut rasanya masih full. Jadi untuk makan yang berat-berat, gak makan dua salad, sisi dua biji aja. Mau ya, silakan makan. Ikut makan. Sebenarnya menu sangat banyak tapi aku nggak mau terasa. Biasanya Mbak, kita itu semua cobain. Aku masih muda, sekarang udah tua ya. Ini bilet. Kalau tadi jangan berat-berat. Aku sushi. Yang kedua. Tadi kegedean sebenarnya saya nelannya agak enggak. Motongnya kegedean. Lah dua. Betul. Pakai salad sushi. Nanti saya pakai salad. Thank you.
kembali seperti dulu sering saya tinggalin. Karena tugas negara gak apa-apa ya. Ronde pertama apa tadi? Sushi gua dan salad habis. Ronde kedua. Sambil pok choy. Pok choy, banyak oi. Sama mie tiao sedikit aja. Mie tiao. Ayo Manisa, habisin. Ayo ibu lagi. Iya. Masak di masak pok choy, bener kan pok choynya dipanjangin gak, gak dipotong-potong. Terus ini kayaknya berlendirnya itu pakai maizena ya. Jadi ada lendir-lendirnya. Tadi yang brokoli gak ada? Sama pok choy doang? Oke, brokoli. Iya, brokoli ini jadi daun. Daunnya. Gak apa-apa, sayur kemungkinan harus dimakan. Ronde ketiga, ombak. Ayo kok, buat yang bisa ini. Iya, Mbak Nisa, tuh ambil. Ayo, Mbak Nisa, izin. Omlet itu telur gulung. Tapi bikin omlet kayak gini susah loh di rumah. Oh, engket itunya. Wajannya, nampannya kan. Paling bisa cuma telur dadar. Kalau telur dadar itu lebar, ini mah digulung-gulung kan? Digulung-gulung. Kalau saus? Sebelum benar-benar matang itu ya harus sudah digulung ya. Biasanya ada isi wortel sama ini ya. Ada wortel, ada tomat. Ini mah nggak ada mulut. Jadi lebih mantap. Mubazir dosa ini kalau mau dimakan, ya Allah. Tidak, bismillah dia dimakan. Aduh, saya makin bunga aja nih. Suruh makan ikan, suruh Mbak Nisa tuh udah diambilin kayak itu. Ya, silahkan. Lembut banget. Enak banget, sumpah. Masya Allah. Enak banget Mbak Nisa. Nah ini sih abis nih. Tapi enak makanya. Udah enak banget di belakang. Aku udah tadi pagi. Enak banget. Halus, teksturnya lembut banget nih. Gimana cara bikinnya ya? Enak banget. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, tekan like-nya, loncengnya. Terima kasih banyak atas support-nya, sukses selalu buat Anda. Kasihkannya ya, aku berhasil ngeditain sama Allah yang bisa makanya gak habis. Masya Allah.
sampai Isa? Jam 7.43. Oh, 7.43 masih ada 15 menit lagi. Saya menghabiskan buah. Enak banget manisnya, ini teksturnya lembut, halus. Rasanya amis-amisnya nggak ada ya. Enak banget. Yang pertama juga ya, emang susah, habit itu susah, harus kita tanamkan. Ya, apa ya, maaf ya, buahnya terakhir. Ah, sambil merem-merem, Mbak Nisa minum jeruk, jus orange-nya sambil merem-merem. Tapi enak. Ada bergizi, seger sebenarnya. Itu yang benar sih begitu, enggak manis. Jeruknya satu, gulanya banyak sekali ya. Itu yang benar seperti itu. Asam itu benar-benar asli ya. Enggak pakai gula. Atas atensinya sarapan khusus edisi Hotel Bintang 5 bersama Bu Eti dan Bu Nisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk kegiatan saya di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.